Salam bahagia, selamat malam, selamat pagi, selamat subuh, selamat siang, selamat sore. Ya, yes, good morning semua. Jadi pada hari ini kita berjumpa lagi 22 hari bulan Januari 2020 ya. Ya, tung cai. Ya, jadi itulah ya. Dah dekat nak raya Cina, jadi kita sama-sama tengoklah ya. Duit shilling RM1 lama ya, yang dihantar oleh seorang rakan kita yang tidak memberi sebarang nama ya. Namun terima kasih ya kerana beliau sudilah ya, sudi berkongsi ya, duit shilling milik beliau. Jadi apa-apa pun saya ya, setelah membesar-besarkan ya, gambar ataupun imej duit shilling beliau dan didapati wah-wah ya. Pelbagai ya, bentuk ya, struktur permukaan duit shilling yang beliau ada lah. Jadi hakikatnya inilah ya realitinya ya, kadang-kadang kita ada duit shilling tetapi kita menyimpannya dalam keadaan yang tidak begitu sempurna. Jadi oleh itu hasilnya seperti dipaparkan lah. Tetapi ya, sudah tentulah ini juga berkait rapat dengan kualiti penghasilan duit seringgit ya, RM1 Malaysia coin ya, yang dikeluarkan pada ketika tahun 90-an ya, yang sudah ditarik baliklah gara-gara ada ya, orang yang menciplak membuat kilang ya, di Ipoh katanya ya, buat kilang dan cetak duit ini dan edarkan di pasar malam. Jadi rampasan ratus ribu keping ya, katanya lah. Jadi itulah sebabnya ditarik balik pengeluaran. Jadi apapun saya pun ada simpan ya, berbelas ya, keping, dan saudara kita ni ada 2 keping ya. Jadi kita tengok sama-sama bagaimana ya paparan pada malam ini ya, kita kupas. Sambil-sambil itu kita jelajah kepada ekonomi negara ya, dan juga kepada isu ya peralihan kuasa ya, daripada Tun Mahathir Mohamad kepada ya Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, yang dijangka sepatutnya ya Mei tetapi ditangguhkan sehingga persidangan APEC ya. Jadi macam-macam lah ya, pemimpin kata tak ada masalah APEC lah ya, tetapi kita punya penyokong tu ya, wah, kemaruk betul ya. Mereka nak juga Datuk Seri Anwar Ibrahim segera ya, diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi justru itulah ya, tolonglah berbincang-bincanglah ya, tak payah nak gaduh-gaduh siapa betul siapa salah. Yang sekarang ialah bukan permainan ya, perebutan jawatan, tetapi ini adalah satu ya amanah rakyat ya. Siapa yang menjadi Perdana Menteri, siapalah juga yang akan bertanggungjawab kepada negara. Jadi ingat ya, benda ini bukan main-main. Don't play-play ya, Puan Cukang cakap ya. Jadi kita sama-samalah ya, melihat juga kepada isu ya, Bank Negara telah menurunkan OPR ya. Jadi ya, pada 2.7 lebih lah. Jadi ya, dikatakan dengan ini merangsang ekonomi negara. Ya, turunlah apa pun tetapi kita tengok ya, kos sara hidup tetap meningkat. Jadi macam mana nak contain ini ya, wahai kerajaan ya? Jadi tolonglah rakyat ya. Jadi tolong dari segi apa? Tingkatkan pendapatan rakyat. Bukan turun sana turun sini bagi orang senang buat loan. Next time you naikkan pula OPR. Sama lah yang untung bank juga. Jadi pada asalnya ya, bank ini patutnya membantu rakyat. Tapi mereka jugalah yang juga mengaut untung sebenarnya dikala rakyat susah ya. Jadi kita tengoklah ya, Bank Islam pun ya, interest pun ya tak pernah lah membantu rakyat Malaysia ya, makan besar juga. Jadi itulah hakikatnya. Macam public bank pun sama, conventional.
pun ada mengeluarkan produk Islami. Ha, jadi apa sebabnya? Jadi sebabnya targetnya adalah niche itu, ya, pasaran itu. Ha, jadi mana-mana belah pun, bank juga yang untung. Di customer juga yang kena bayar, ya. Jadi di situlah, ya. Ha, kita hairan lah, hairan juga. Bank untung juta-juta, ya, berpuluh-puluh juta, ya. Ha, tapi bagaimana, ya, bank boleh menolong rakyat? Kerajaan patutnya, ya, lakukan satu lah tindakan, ya. Ha, usulkanlah sesuatu, ya. Ha, jadi itulah peranan kerajaan yang kita, ya, pilih semasa pilihan raya. Ha, jadi, ya, kita sama-samalah, ya, tengok macam mana kerajaan boleh membantu rakyat. Kata tak lama lagi nak bagi subsidi, ya, petrol, ya, dan sebagainya kepada golongan B40. Tapi kena ingat, ya, yang medial itu, yang middle, yang pertengahan itu. Ha, gaji tak besar mana dan tak kecil mana. Tapi yang duduk tengah tu yang sebenarnya tersepit-sepit. Ya? Ha, jadi tolong-tolonglah tengok jugalah, ya. Ha, jangan asyik semuanya B40, ya. Mereka pun ada, ya, kereta. Ha, mereka pun ada motor. Mereka pun ada gerai. Tapi tak bayar cukai pendapatan. Goreng pisang, ya. Satu hari 100 kilogram, ya, pisang. Eh, ada ke kena cukai? Aduh, jadi ini yang kerajaan patut tengoklah. Kadang-kadang makan gaji, pendapatan.